One friend in the house, only one friend in the whole wide world. One day come when you only have each other. Bedah rumah. Kawan ini lagi ngebantuin pindahan si Kuku sih. Cuman sebenarnya kayak mindahin meja aja sih dari kantor ke kamar apartemennya dia. Berapa lantai ku? 29. Wadaw. 37. Oh, lantai ini. Duanya kan? Heeh. 29. Kalau kok 29. 29. Totalnya 37. Assalamualaikum. Kalau meja kerja sini aja kok. Itu tuh di bawah. Teriak, lepaskan beban terdalam. Anjing, lagi. Takut. Gak berani. Kalau bisa lu bisa lihat itu semuanya polusi, men. Ini semua ciptaan Allah. Ini semua ciptaan Tuhan sih benar, tapi kayak foggy gitu. Itu salah satu footage yang jarang banget sih ada di vlog gua. Footage ketinggian gitu. Dan lu bisa ngelihat. Sering tahu orang ini. Kita kan biasanya kan kita di pesawat. Cuman kalau di gedung tinggi tuh jarang banget dan belum pernah ada sampai 2 season. Ini kayak pertama kali, coy. Ada footage ketinggian di vlog gue. Ini nggak ada buat ininya, Pan? Nggak ada buat apanya? Nggak ada buat palanya. Nah kan gue mah bisa. Tuh. Enak ya? Enak banget aja. Sumpah enak banget, informa. Kursinya kursi banget, guys. Motor gitu banyak kan. Apa di Antasari? Flyover Antasari situ. Di situ tuh. Jangan lari ya, balap lari aja. Tapi gini balik gue. Nyokap gue takut. Karena temennya adek gue banyak yang mati. Bekasi, bro. Ribet. Iya. Terus akhirnya nyokap gue naik gue juga dimarahin. Padahal lo sempet gawe di Gojek ya? Iya. Yeah. Mana kolam renang lo? Mau beneran mau kolam renang? Di mana emang? Beneran, di belakang? Mau. Laut mana? Situ rumah gue belakang kiri. Ayo. Itu. Ya gue udah kunci. Ah, tiba-tiba tikus. Ini ada hujan di sini. Kemarin kalau bisa deh selalu kayak gitu, tetangga tadi nggak datang. Ini horor banget, coy. Iya. Enak orang. Kalau duduk bersih mah nggak horor sih. Iyalah, nggak iya. Horor. Enak bewe gila ini. Iya banget. Terus lowong kaca. Ada ini. Foto Danila di sini ya? Iya. Iyalah, nggak usah ribet-ribet. Bikinnya juga nggak ribet gue. Ayo, Bu, biar kayak vlog-vlog pernah jalan. Ayo, lagi Bob di rumah ya. Iya. Ya, terus bokeh-bokeh aja. Iya, lu bu. Pengen ikut. Ini mati lampu. Oh. Buset. Kan? Ini kamar utama. Ren, mati. Banyak banget biliknya, Ren. Yeah. Buset, ini apaan, Ren? Itu roller buat walking closet. Kok? Jebol, kok gak jebol, cuy? Wah, jebol. Baru jebol nih, Ren. Wah, enak banget, Ren. Ini studio. Kamar anak 2, 1. Nah, ini kamar anak 2. Udah tinggalin gua. Dia ketinggalan kok. Anak 2. Enggak ada toilet ya? Enggak ada. Toilet itu. Anak toiletnya sharing. Nih ruang kerja.
Tapi bisa di kamar juga, kita ada ruang. Dapur. Gitu aja tuh dari rumah gue, kalau mau nyewa langsung aja ya guys. See you, bye. Men, sebelum gue tutup video ini, gue pengen nyampein sesuatu sih. Kalau misalnya gue lagi happy banget sekitar seminggu kebelakang gitu ya, ada video baru dari channel YouTube-nya Casey Neistat. By the time gue ngomong kayak gini, dia baru ngupload 28 menit yang lalu video barunya, men. Gue se-happy itu sih, jujur. Gue gak tahu lebay atau gimana, cuman kayak itu video-video dia muncul di rekomendasi home gue, men. What the fuck? 5 video baru, men, dalam 1 minggu terakhir. Karena sini gue ceritain, dia bisa menyampaikan apa yang pengen dia sampaikan dalam durasi tertentu gitu loh. Setelah itu dia break, nggak tahu sampai kapan. Abis itu ya mulailah postingnya cuman sebulan sekali segala macem. Tapi seminggu kebelakang 5 video men udah. Oke, 1, 2, 3, 4, ini yang paling baru, 5. God damn.